kajian saya selama 50 tahun, the first 50 years of Malaysia tu, daripada tahun 57 ke 2007, kelima-lima Perdana Menteri melihat Melayu ini sebagai bangsa yang tertinggal, terpinggir, terkebelakang, mundur dalam segenap aspek kehidupan. Jadi itu sebabnya di bawah kelima-lima Perdana Menteri ini, selama 50 tahun, orang Melayu pada mereka perlu dibantu. Jadi kalau kita lihat secara kasarnya, memang betul lah di mulut tuan, di hati hamba. Ha. Sebab mulut itu bukan main bercakap tentang ketuanan Melayu dan sebagainya. Tapi tuan apa ni sikit? Kan? Tuan ni, kalau kata tuan, tuan ni kena hebat. Tapi tuan miskin. Kenapa tak? Equity tak sampai 30%. Tuan macam mana? Nah, soalnya kenapa jadi begitu? Kenapa orang Melayu itu nampak lekeh, tidak nampak hebatnya? Kenapa nampak tidak hebat? Apakah benar Melayu lemah? Benarkah telah... Hari ini kita nak cakap pasal ni, tajuk di mulut tuan di hati hamba. Yang ni bukan saya buat tajuk ni, tajuk ni diberi oleh saudara Fadli ke? Bukan. Ustaz tu yang bagi kan? Ha. Di mulut tuan di hati hamba. Saya fikir ni 4 hari 4 malam, apakah benda sebenarnya? Tapi saya cuba nak kaitkan dengan sekarang ni bulan kemerdekaan. 31 Ogos nanti itu hari merdeka. Ada orang kata hari kemasaan. Bukan, itu hari merdeka. Ya, hari kebangsaan kita itu pembentukan Malaysia. Yang ini adalah hari merdeka, 31 Ogos. Ya, itu hari merdeka. Jadi saya nak kaitkan di mulut tuan di hati hamba ini dengan kemerdekaan. Apakah benar kita ini sudah merdeka? Ya. Jadi satu perkara yang perlu kita fahami dalam usaha untuk menghayati kemerdekaan itu, kita kena kenal diri kita. Antara ciri orang merdeka yang pertama dan utama ialah orang itu mesti kenal dirinya sendiri. Apakah kita kenal kita siapa? Apakah kita kenal bangsa kita ini? Siapa sebenarnya? Ini jadi masalah. Orang hilang jati diri apabila dia tidak kenal dirinya sendiri. Saya ingin memetik, sebab saya orang akademik kan. Orang akademik ni bila kita cakap, dia kena petik-petik. Ya, kalau tidak, dia jadi merapu. Apa yang ditulis oleh Dr. Burhanuddin Helmi. Ini yang ditinggalkan oleh Dr. Burhanuddin Helmi. Ini bukan saya reka tak Dr. Burhanuddin disebut. Dia kata, di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Empat baris ni simple je, tetapi pengertian dia cukup mendalam, khususnya kepada kita orang Islam, orang Melayu di Malaysia ni. Di atas robohan Kota Melaka. Kota Melaka dah roboh, 1511 lagi dah roboh kan, diserang oleh Portugis. Kemudian disapu bersih semasa British. British yang sebenarnya roboh banyak. Kemudian ditulis, dia kata Raffles lah yang halang daripada diroboh apa yang ada sekarang ni, pintu itu, Porta di Santiago. Tapi sebenarnya dia orang yang robohkan banyak. Kita dirikan jiwa merdeka. Itu jiwa merdeka. Kerajaan sekarang diambil ni, merdeka jiwa ni, jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka. Ini payah sikit kita. Sebab kita tahu orang kita ni berpecah, banyak pecahan. Membela hak keadilan pusaka. Macam mana nak bela hak keadilan pusaka kalau kita tidak solid, tidak bersatu padu? Kita tengok saudara kita di
Palestin sana, dikeliling Palestin tu ada 90 juta Arab. Yahudi ada 6 juta. Daripada tahun 48 sampai sekarang, 90 juta belum boleh mengalahkan yang 9 juta. 90 juta belum boleh mengalahkan yang 6 juta itu. Tentulah yang 6 juta itu di belakangnya itu adalah Amerika. Tetapi sekarang ni kita tengok banyak perubahan-perubahan sehingga kan seluruh dunia bangun. Saya tunjukkan ini satu. Ini adalah lakaran yang dibuat oleh Portugis yang datang pada 1509. Ketua dia pada masa itu ialah Lopes de Sequeira. Mereka datang dan kemudian kalau kita lihat dalam lakaran ni, sebab zaman itu tak ada kamera lagi, jadi dilukis. Dilukis bagaimana gajah datang untuk menyambut mereka di pelabuhan dan kemudian membawa rombongan yang datang itu untuk masuk ke dalam kota Melaka. Dan kita tengok pintu kota itu, dan kemudian kita tengok bangunan yang ada tu, agak-agak kayu ke batu? Batu dah kan. Jadi maknanya sebelum Barat datang, orang Melayu sudah ada kota batu. Ini saya sebut kerana ada dakwaan yang mengatakan bahawa orang Melayu ni tak reti buat kota batu. Kota kita hanyalah daripada tanah dan kayu bakau. Ini bukan lakaran orang kita. Ini lakaran daripada catatan Portugis. Dua tahun kemudian, 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, mereka datang menyerang. Itu yang ramai-ramai itu dengan tombak panjang. Dalam bahasa Inggeris dipanggil pikemen. Mereka menggunakan tombak yang panjang kerana tentera Melaka ini tentera bergajah. Jadi kalau tombak pendek tak boleh nak jolok gajah tu. Tak boleh nak jolok orang yang di atas gajah tinggi kan? Dan kita tengok gambaran di belakang itu, kotanya adalah kota batu. Jadi tak betul lah dakwaan yang mengatakan bahawa Melaka itu mundur, tidak maju, kotanya pun hanyalah daripada tanah dan batang-batang bakau dan juga buluh semata-mata. Itu yang pertama. Saya nak kait dengan sedikit bidang saya. Di mana yang saya sebut tadi, bidang saya adalah retorik. Nak kaitkan dengan di mulut lain, di hati lain tadi. PhD saya mengkaji retorik dalam ucapan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri 22 tahun. Dan oleh kerana bidang saya adalah retorik, dalam bahasa Inggeris dia kata retorik and public address, retorik dan pengucapan awam. Nah, itu bidang saya. Jadi kalau saya nak tengok kepada retorik Dr. Mahathir, kepada pemikiran Dr. Mahathir, saya kena kaji daripada ucapan dia. 22 tahun saya tunggu untuk melihat ucapan Dr. Mahathir ni, dia kata apa. Dr. Mahathir ini dia tulis sendiri satu ucapan saja setahun. Setahun satu je yang dia tulis sendiri. Yang lain tu ditulis oleh dia punya speech writers. Datuk Zakaria Wahab dan sebagainya. Yang dia tulis sendiri itu satu. Ucapan apa tu? Ucapan perasmian Perhimpunan Agung UMNO. Saya kaji. Kemudian saya terbitkan di Universiti Melaya tu, tesis saya tu terbitkan dalam buku yang bertajuk Pemikiran Tun Dr. Mahathir. Boleh baca siapa yang berminat. Jadi Dr. Mahathir dia baca buku yang saya tulis itu. Masa itu dia dah berhenti lah dah. Sebab tu saya dapat 22 tahun tu. Kalau dia tak berhenti jadi Perdana Menteri, saya tak boleh nak kaji lagi.
apabila Dr. Mahathir kata dia nak berhenti jadi Perdana Menteri, ada dua orang tuan-tuan dan puan-puan yang paling gembira pada waktu itu. Nombor satu saya, sebab saya boleh habiskan PhD saya. Kalau tidak, saya kena tunggu lagi. Nombor dua yang gembira ialah Pak Lah lah, sebab dia boleh naik jadi Perdana Menteri. Eh? Jadi Dr. Mahathir masa itu di Perdana Leadership apa ni, Foundation, Yayasan Kepemimpinan Perdana di Precinct 8 di Putrajaya tu. Bila Dr. Mahathir tahu, maka kemudian saya di beri grant penyelidikan RM35,000 masa itu. Dr. Mahathir kata, kaji semua Perdana Menteri. Dia rasa kita kaji dia saja, dia suruh kaji semua Perdana Menteri daripada Tunku Abdul Rahman sampailah masa itu Pak Lah. Dan saya dilantik menjadi the first resident scholar of Perdana Leadership Foundation. Dan saya kajilah 5-5 Perdana Menteri daripada Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Husin, Dr. Mahathir dan juga Pak Lah, kajian retorik. Apa yang saya dapat? Kemudian saya terbitkan dalam sebuah buku yang bertajuk Melayu 5 Dekad, The First 50 Years of the Malays. Itulah kan? Apa pandangan dan tanggapan Perdana Menteri terhadap orang Melayu? Kerana ini mustahak. Pandangan mereka terhadap orang Melayu, ya, daripada situ yang mencetuskan polisi ataupun dasar kepada orang Melayu. Jadi saya ringkaskan sebab masa pun malam ni kita bukan panjang. Zaman Tunku menjadi Perdana Menteri daripada 57 sampai 70. Orang Melayu ini satu bangsa, menurut pandangan Tunku lah, daripada ucapan-ucapan dia yang saya kaji itu, dia kata satu bangsa yang serba kekurangan dan tertinggal dalam segenap bidang. Tidak berpelajaran, uneducated, tidak ada ilmu, tiada kemahiran, miskin serta mudah keliru pegangan agamanya. Ini daripada ucapan-ucapan Tunku daripada tahun 57 sampai tahun 70. Kemudian Tunku diganti oleh Tun Razak tahun 70 sampai tahun 75. Tun Razak ni 5 tahun saja. Lepas itu dia dibawa ke England untuk berubat dan Tun Razak mati di England. Leukemia. Zaman Tun Razak ni kalau kita tengok, agresifnya zaman tindakan afirmatif untuk bantu orang Melayu. Ini yang menyebabkan orang bukan Melayu jadi cemburu. Kerana banyak benda yang diberi kepada orang Melayu. Dia cemburulah. Sebab dia orang tak dapat kan. Padahal kalau kita tengok sejarah betul-betul, apabila British meninggalkan tanah Melayu ni, banyak benda yang dia orang dapat lebih daripada kita lagi. Yang ditinggalkan oleh British. Ladang-ladang dan sebagainya ditinggalkan kepada mereka, bukan kepada anak peribumi pun. Kemudian orang Melayu tak perhati dan sebagainya, tercetuslah kejadian bersejarah tahun 69 itu yang kita kenali sebagai 13 Mei tahun 69. Jadi bila jadi kejadian itu, ya, kerajaan sedar bahawa jurang ekonomi antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu ini terlalu lebar, terlampau ramai orang Melayu yang miskin dan sebagainya. Kemudian kerajaan came up dengan satu polisi yang dipanggil DEB. DEB ini aimnya untuk basmi kemiskinan, susun semula masyarakat, dan bagi pemilikan equity orang Melayu itu 30%, 30%. Kalau tidak, orang Melayu tak puas hati lagi. Ini DEB secara ringkas. Selepas Tun Razak meninggal dunia di England itu, di London itu, Tun Husil menggantikan Tun Razak. Ini birah dia. Tun Razak kahwin dengan kakak, Tun Husin kahwin dengan adik. Anak punya beras. Tahun 76 sampai 81 lah. Dan Tun Husin ini dia meneruskan tindakan agresif afirmatif bagi membantu orang Melayu ini. Dan usaha ditingkat gandakan untuk menyempitkan jurang ekonomi antara Melayu dengan bukan Melayu. Nah, Tun Husin mengundur diri tahun 81, naiklah Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Ini yang saya kata, ini paling lama, sampai tahun 2003.
Dan Tun Dr. Mahathir ini yang disebut Ultra Malay ini, dia meneruskan tindakan agresif membantu orang Melayu. Yeah. Dan masih lagi Tun Mahathir melihat orang Melayu ini masih belum mampu berdikari dan serba kekurangan, ketinggalan dalam segenap aspek kehidupan, khususnya dalam dalam pelajaran dan juga dalam perniagaan, dalam bisnes. Yeah. DEB tamat tempoh. Equity 30% itu belum capai. Maka kerajaan Dr. Mahathir memperkenalkan pula dasar pembangunan nasional, DPN. Yeah. Untuk bantu orang Melayu. Apabila Dr. Mahathir mengundur diri, 2003 sampai 2009, 6 tahun, Pak Lah menggantikan beliau. Dan Pak Lah pun meneruskan juga. Yeah. Dan masa itu, kita berada di ambang status negara maju lah. Yeah. Prasarana kita hebat, pembangunan material hebat pada waktu itu. Yeah. Nah, kajian saya selama 50 tahun, the first 50 years of Malaysia itu, daripada tahun 57 ke 2007, yeah, kelima-lima Perdana Menteri melihat Melayu ini sebagai bangsa yang tertinggal, terpinggir, terkebelakang, mundur dalam segenap aspek kehidupan. Jadi itu sebabnya di bawah kelima-lima Perdana Menteri ini, selama 50 tahun, orang Melayu pada mereka perlu dibantu. Jadi itu yang tindakan afirmatif dibuat untuk membantu kita lah. Saya pun pergi ke luar negara itu atas scholarship, beasiswa. Yang kalau tidak ada DEB itu, saya yakin saya juga tidak ada funding daripada government. Yeah. Jadi kalau kita lihat secara kasarnya, memang betul lah di mulut Tuhan, di hati hamba. Yeah. Sebab mulut itu bukan main bercakap tentang ketuanan Melayu dan sebagainya. Tapi Tuhan apa ni sikit? Kan? Tuan ni, kalau kata tuan, tuan ni kena hebat. Tapi tuan miskin. Benar tak? Equity tak sampai 30%. Tuan macam mana? Nah, soalnya kenapa jadi begitu? Kenapa orang Melayu itu nampak lekeh, tidak nampak hebatnya? Kenapa nampak tidak hebat? Apakah benar Melayu lemah? Benarkah telah runtuh Kota Melaka? Ini bukan secara fizikal ya. Kalau fizikal memang dah runtuh. Jadi hakikat sejarah, kita kata runtuh robohlah Kota Melaka. Kalau kita pergi ke Melaka pun kita nampak, kan? Yang tinggal hanyalah pintu tu. Porta de Santiago. Porta tu, porta tu adalah pintu. Porta de Santiago. Saya nak jawab persoalan tadi dengan memetik apa yang ditulis oleh Juri Lina. Kan? The Architects of Deception, Secret History of Freemasonry. Kata Juri Lina ni, dia kata ada tiga cara untuk melemahkan dan menjajah sesuatu negeri. Yang pertama, kaburkan sejarah. Jadi kita ni, generasi yang kemudian ni, tak nampak hebatnya bangsa kita kerana kita kabur sejarah. Kita tak tahu pun sejarah kita. Nanti saya tunjukkan beberapa bukti bahawa kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya belajar di Amerika lagi. Saya baca buku-buku tentang kita, tentang Melaya, tentang Malaysia, tentang sejarah orang Melayu yang ditulis oleh orang Barat. Ya. Jadi tak nampaklah hebat. Kabur. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya sehingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Apa artifak yang boleh kita banggakan? Sebagai kalau kita kata kita ni orang Melayu, bangsa yang hebat. Kalau ikut istilah itu disebut Melayu Maha Wangsa. Melayu bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Apa buktinya? Bukti tak ada, hancur.
Kota Melaka pun tak ada. Nah, tinggal pintu Porta de Santiago, itu buatan Portugis. Nah, yang tadi itu yang dia orang lukis tu mana pergi ya? Tak ada kan? Kita kata kapal kita besar, hebat dan sebagainya. Mana ada bangkainya? Melaka pula pergi buat floor di Lama. Itu kapal Portugis. Saya pun tak tahu pasal apa dibuat kapal Portugis. Itu tanya dia orang lah. Saya tak nak jawab. Ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan leluhurnya itu bodoh dan primitif. Tidak ada apa yang dibanggakan dengan leluhur kita dengan nenek moyang kita. Sebab tu masa kita nak merdeka tahun 57, barangkali tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar. Kononnya dikatakan macam mana nak merdeka orang Melayu ni, buat jarum pun tak reti. Buat jarum pun tak reti. Macam mana nak merdeka? How are you going to run the country? Baik, saya laju kan sebab masa pun tak banyak. Ini peta yang kita dapat. Kita selidik-selidik sejarah. Kita bagi satu contoh lah. Ini kerajaan Kedah, the Kingdom of Kedah, daripada tahun 1426 hingga 1826. Kita tengok besarnya Kedah. Itu baru Kedah. Selatan Kedah tu diperluas. Kalau ada orang Perak di sini, kalau ada orang Perak, kalau ada orang Beruas lagi lah dahsyat. Daripada Beruas ke atas semua cakap Kedah. Sebab itulah boundary ataupun sempadan selatan Kedah. Dan utara Kedah, utara Kedah itu di Tanah Seri ataupun Tanah Seri. Dalam bahasa Kedah jadi kata Tanah Seri. Hari ini disebut Tanah Seri. Itu border dengan Myanmar, Burma. So itu Kedah. Kemuncak kegemilangan negeri Kedah ni di zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa Zainal Azilin. Di Phuket itu, yang dalam bahasa Melayunya Bukit, terdapatnya begitu banyak lombong-lombong bijih timah. Jadi kayanya Kedah masa itu dengan bijih timahnya, dengan besinya, dengan rempah atau lada hitam. Itu Kedah. Dan kalau kita tengok peta-peta lama pula, ini Melaka. Melaka dulu bukan Melaka macam sekarang. Sekarang kecil je Melakanya. Kalau nak ikutkan Melaka dulu, daripada Bintan itu, kita ambil semenanjung lah, Bintan sampailah ke atas, termasuklah beberapa negeri yang berada di bawah naungan Melaka. Masa itu Selangor belum wujud. Bila Selangor belum wujud, Kuala Lumpur lagi lah tak ada. Itu di sebelah sini, sebelah sini. Di Sumatera pula, sebahagian Sumatera itu adalah merupakan Melaka. Sebab itulah selat di tengah-tengah itu disebut Selat Melaka. Sampai hari ini tak ada siapa ubah nama dia. The Straits of Malacca. Selat Melaka. Jadi laluan ini macam highway lah. Orang barat nak ke timur, orang timur nak ke barat, dia mesti lalu highway ni. Dulu tak ada kapal terbang. Dan Melaka di kiri kanan ni, di Kutip Tol saja sudah cukup makmur. Sebab itulah orang putih melalui perjanjian Anglo-Dutch, dia kata kuasa ni kena pecahkan supaya mereka tak monopoli. The British will take, you look after Semenanjung, the Dutch, you look after Sumatera. Sejak itu terpisah kita dengan saudara kita di Sumatera itu. Tuan-tuan dan perempuan pun ada yang keturunan Minang dan sebagainya. Kita dipisahkan. Saya ke Riau, dijemput oleh Universitas Islam Riau. Kalau tuan-tuan pergi ke Riau,
saya ke Palembang dijemput oleh Universitas Islam Negeri di Palembang. Orang Riau, orang Palembang, orang Jambi, dia bercakap macam kita. Dia tak bercakap macam orang Indonesia yang kita tengok dekat TV tu. Dia bercakap macam kita. Itu sebab bahasa tu, sebutan kita itu disebut bahasa Melayu Johor Riau. Sebab dulu Johor Riau Lingga berada di dalam satu, di bawah satu kerajaan. Dan saya dimaklumkan oleh beberapa orang pensyarah di Riau tu, dia kata dulu dia orang selalu datang ke Johor untuk kenduri kahwin saudara dia orang. Datang dengan perahu besar. Cross selat tu saja pergi ke Johor. Seminggu di Johor umpamanya, bawa segala beras, kambing dan sebagainya, kenduri kendara, kahwinkan saudara di Johor. Lepas tu kaum saudara dia orang daripada Johor pula datang ke Riau ya, untuk kenduri kahwin. Jadi sebab kita hanya dipisahkan oleh selat tu sahaja ya, satu bangsa yang sama dan pernah berada di bawah satu kerajaan, iaitu Kerajaan Melaka. Itu dululah panjang cerita dia, saya tak nak panjang-panjang. Tahun 2015, untuk membuktikan bahawa orang dulu, nenek moyang kita itu pengasas satu tamadun yang hebat. Sebab apabila saya kaji dalam kajian saya, saya kata orang Melayu ni hebat sebenarnya tamadun dia, tapi kita tak tahu. Apabila kita tak tahu, saya kata mana generasi yang ada ni kita kena bagi tahu supaya dipanjangkan, diberitahu kepada anak-anak yang ada di sini supaya mereka tahu bahawa turunan mereka itu adalah dari bangsa yang hebat. Orang putih kata seeing is believing. Kalau tidak ada benda yang untuk dia orang tengok, macam mana dia nak yakin? Ya, seeing is believing. Saya pun masa saya dilantik jadi dekan tahun 2011, saya mula dapatkan dana untuk menubuhkan Museum Warisan Melayu. UPM menubuhkan Museum Warisan Melayu. Itu tahun 2011. Dapatkan dana dan sebagainya, pinjam duit on loan, soft loan daripada universiti. Dan antara benda yang kita pamerkan sebagai bukti ialah ini. Kitab Risalat Ilmu Hisab Syekh Omar Nuruddin Sungai Keladi yang ditulis, manuskrip ni dia kena tulis tangan ya, baru kita sebut manuskrip, ditulis oleh Syekh Omar Nuruddin pada tahun 1910. Kita dapatkan yang ini, beli mahal tuan-tuan. Untuk makluman ya, 20,000 manuskrip kita berada di Leiden University di Belanda. Ingat, salah satu daripada tiga perkara yang disebut oleh juri Lina tadi, mereka ambil artifak kita bawa ke sana supaya mereka boleh tulis dan bagi tahu kepada generasi kemudian, nenek moyang kamu tak tahu apa-apa. Ini yang terlepas. Kita cari-cari ada yang terlepas dan kita bawa ke universiti ya. Ditulis tangan dalam bahasa Melayu lama. Kitab Risalat Ilmu Hisab. Kalau tuan-tuan baca, boleh baca Jawi, sila datang ke museum di UPM tu, tengok sendiri. Apabila ada pelajar Melayu di UPM yang ambil jurusan Science Mathematics, apabila dia merungut, kata, oh, susahlah Mathematics ni, belajar. Kita bawa pergi museum ni, suruh dia tengok. Kamu kata susah. Tahun 1910, moyang kamu sudah pun menulis kitab ini, yang di dalamnya formula yang ditulis itu sama dengan formula yang ditulis oleh pakar matematik barat. Jadi maknanya Syekh Omar Nuruddin ini sama bijak dengan mathematicians daripada barat. Saya ambil contohlah salah satu muka surat itu, sebab bila saya baca dia tulis, dia kata bilangan yang majhul darab, bilangan yang majhul menjadi bilangan yang maklum. Itu dalam bahasanya. Sudah tentu generasi kemudian ni baca tak faham. Apa maksud dia?
bilangan yang majhul darab bilangan yang majhul, maknanya dia unknown times unknown menjadi bilangan yang maklum, equals to known. Negatif kali negatif jadi positif. The same formula yang kita belajar kan, yeah, daripada barat. Right. Itu satu. Yang kedua, nah, ini tahun 1912. Kitab Sifat 20 Syekh Yusuf Ahmad, ya, Pulau Pinang. Ya. Di belakang, muka surat belakang ni kitab ni ada dilakarkan yang ini. Yang ini saya sebut ramai orang marah dengan saya, terutama orang putih. Saya kata apa dia ni? Dilakarkan Sifat 20 kan, wujud artinya ada dan sebagainya itu kan, sampai 20 kemudian dilukiskan yang ini. Dia plot yang ini. Apa ni? Mind map. Betul tak? Siapa yang belajar mind map? Yeah. Peta minda. Maknanya nenek moyang kita sudah pun buat peta minda ni sejak daripada tahun 1912 lagi. Dan kita diberitahu oleh barat bahawa Tony Buzan adalah orang yang create mind map. Saya yakin orang putih ni dah tengok kita punya. Ingat ya, 20,000 naskah ada di Leiden. Itu yang Leiden mengaku. Yang pertebaran di negara-negara lain lagi. Ya. Nah, lepas itu Kementerian Pendidikan pun masa itulah ini jemput dia datang untuk buat kursus pada guru-guru, bayar dia berpuluh-puluh ribu. Yeah. Dan dia pun mendabik dada orang putih kan. Dia kata I'm the inventor of mind mapping. Yeah. Syekh Yusuf Ahmad 1912 lagi dah buat. Yeah. Tony Buzan 1912 belum lahir. Yeah. Kemudian bukan itu sahaja. Yeah. Dari segi peradaban umpamanya, abad ke-18 kita sudah pun ada manuskrip kitab adab raja-raja. Ini manual yang ditulis untuk beritahu kepada raja, pemimpin. Ya, kalau kamu nak jadi raja, this is what you must do. 1, 2, 3, 4. This is what you shouldn't do. Yang ini bila saya bentang ini kepada yang berhormat, saya kata pemimpin kena baca ni. Supaya you tahu apa benda yang you buat yang membatalkan kepemimpinan. Ya. Yeah. Yang kita ada. Kalaulah peradaban kita tidak tinggi, tidak mungkin ada garis panduan untuk orang yang menjadi raja, yang menjadi pemimpin. Yeah. Yeah. Nak jadi raja, nak jadi pemimpin, ini dia. Kitab adab raja-raja. Mahkota raja-raja lebih tua daripada itu, abad ke-17, yang ditulis oleh Bukhari Al-Jahri, Tajus Salatin, mahkota raja-raja. Dia menceritakan apa yang raja patut buat, apa yang raja tidak boleh buat sebagai raja. Kalau diterjemahkan hari ini, pemimpinlah. Raja itu adalah pemimpin. Yeah. Abad ke-17. Nah, maknanya tahun 16 lebih. Nasihat Al-Muluk 1821, nasihat kepada raja-raja, ditulis manuskrip. Jadi macam mana orang barat boleh kata nenek moyang kita tak reti apa satu dan tidak menulis, sedangkan kita ada begitu banyak manuskrip. Daripada 20,000 yang ada di Leiden University, 6,000 sudah pun dibawa balik oleh pusat pemungutan manuskrip perpustakaan negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi dan tengok. Itu tak termasuk yang ada di UK, the British Library dan sebagainya. Baru-baru ni British Library dia sebahagiannya dia apa ni, digitiskan supaya orang boleh buat study. Perkapalan, kehebatan kita di laut. Sebab orang Melayu ni adalah merupakan seafarers. Nenek moyang kita adalah seafarers. Pasal apa kita seafarers? Sebab kedudukan kita dikelilingi oleh air. Macam tadi kan,
kalau kita tidak seafarers, tak reti nak buat perahu, tak reti nak buat lancang, tak reti nak buat lancara, kapal dan sebagainya, macam mana kita nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat? Macam mana orang Johor nak pergi ke seberang sana kalau kita tak reti nak menggunakan kenderaan di air? Dan orang Melayu sudah pun diketahui berniaga di segenap pelosok di Nusantara ini dengan menguasai ilmu pelayaran. Sampai hari ini saya ada sahabat saya yang boleh baca bintang untuk pelayar. Itu adalah merupakan keistimewaan dan kepakaran orang Melayu. Kita boleh belayar tanpa kompas dengan berpandukan bintang. Orang tua-tua kita boleh tahu berapa jauh lagi ke darat dengan melihat kepada bentuk ombak, dengan melihat kepada warna air laut, dengan melihat kepada warna rumpai, dengan melihat kepada gelagat dan jenis ikan, dan juga melihat kepada burung, pergerakan burung. Masalahnya kita tak jumpa catatan ataupun tidak didokumentkan. Itu yang saya selalu sebut, kena tulis. Baru generasi kemudian ini dapat tahu. Ini dalam surat khabar. Saya tak nak sebut banyaklah pasal Mendam Rahi ini, sebab Mendam Rahi ini kalau nak diikutkan dia adalah nama ditulis dalam Hikayat Hang Tuah dan juga Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, bahawa Sultan Melaka dulu ada sebuah kapal yang diberi nama Mendam Rahi. Sejarawan orang putih dia kata ini adalah merupakan satu dongengan. Orang putih ni kalau kita bagus pada dia, dia kata dongeng Melaka. Tetapi inilah merupakan Goli. Goli ni kalau orang putih dia kata Galis. Goli ni daripada perkataan Turki. Kita belajar daripada Turki, yang di depan tu yang tajam tu, itu ramming beam. Ramming beam itu yang digunakan untuk merempuh kapal lawan, barulah prajurit lompat masuk ke kapal lawan dan bertikam. Itu cara orang dulu-dulu berlawan. Dan ini yang kita ambil daripada manuskrip. Itu contohnya. Moyang kita bukan hanya boleh belayar dan mahir dalam ilmu pelayaran, ditulis pula. Ini jangan kata orang Melayu dulu-dulu tak menulis. Kita jumpa balik kitab ilmu pelayaran abad ke-17. Ada seorang Bugis namanya Amanagapa. Amanagapa ni seorang ahli pelayaran. Diperintahkan oleh Raja Bugis masa itu untuk menulis. Maka dia pun tulislah kanun laut Amanagapa. Antaranya ditulis apa peranan kelasi, apa peranan nakoda, apa hukum. Orang dulu kalau bercakap kotor atas kapal pun itu dianggap sebagai satu kesalahan dan didenda. Punya disiplin orang Melayu itu. Apabila orang barat sampai ke sini, dia belayar, dia tengok orang Melayu sudah ada kitab itu, kanun laut Amanagapa itu, maka mereka ambil. Sebab dia orang belayar saja. Itu sebab dia mabuk dalam kapal, dia bergaduh dan sebagainya. Dia tengok kita punya sangat berdisiplin, Amanagapa punya ni, orang Bugis lah, dan ditiru. Dan sebahagian daripada apa yang diambil daripada Amanagapa itu, dia amalkan sebagai undang-undang pelayaran sampailah ke hari ini. Nampak? Ini saya ambil daripada The Straits Times of Singapore. Sebab saya tunjuk benda-benda ni. Kalau tidak kan orang kata kita merapu. Ya tak? Saya pula bukan ahli sejarah. Cuma nanti saya nak tunjukkan macam mana saya kaitkan bidang saya, komunikasi, dengan tamadunan ini. Ini ditulis oleh Straits Times of Singapore. Dia kata, "The first man to sail round the world was a Malay." Pasal apa? Pasal orang Melayu boleh baca bintang tadi. Orang Melayu mahir belayar.
Siapa dia ni? Tak tahu nama Melayunya, tetapi catatan Antonio Pagafita, dia mengatakan bahawa orang ni adalah orang Melaka. Ya, yeah. Dan ingat ya, Pagafita ni adalah merupakan jurutulis di atas kapal Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães ini adalah merupakan orang Portugis. Dia datang ke Melaka selepas kejatuhan Melaka 1511, yeah. Dan ada seorang budak, budak lagi lah masa tu, umur dalam 16-17 tu, yang turut sama memberontak untuk mengambil balik kembali, mengambil kembali Melaka daripada Kota Melaka, ya, Melaka, Kota Melaka tu daripada Portugis. Jadi ditangkap, dan dibawa dalam kapal Fernão de Magalhães ini balik ke Goa di India. Dalam perjalanan kapal itu dipukul ribut. Jadi tak tentu arah dia orang punya kompas dan sebagainya. Dia orang tak tahu nak belayar ke arah mana sebab di tengah laut kan tak nampak tebing dan sebagainya. Jadi tak tahu nak arah ke mana. Budak ni bagi tahu. Dia kata kena pergi sebelah sini. Kalau kita nak ke barat, kena pergi sebelah sini. Sebab itu apabila sampai di gua, yang lain yang ditangkap itu dijual sebagai hamba. Tetapi budak ni, kata Fernão de Magalhães, jangan kita jual sebab dia boleh baca bintang, dia boleh jadi penunjuk arah sampailah kita balik ke Lisboa. Akhirnya sampai ke Lisboa balik, Fernão de Magalhães, dia kata sekarang ni dia nak pergi sebelah barat pula, nak tengok sampai balik tak, ke Portugal. Tapi Raja Portugal kata tak ada duit nak finance ekspedisi ini. Maka Fernão de Magalhães dia pergi ke Spanyol. Spanyol ni sebelah, negara sebelah daripada Portugal. Jumpa dengan Raja Spanyol. Raja Spanyol kata okey, boleh, tapi ada syarat. Syaratnya kamu kena tukar nama kamu. Tak mau nama Portugis. Jadi ditukarlah nama dia menjadi Ferdinand Magellan. Dan kamu kena bawa 5 kapal. Dan yang lain itu diketuai oleh Sebastian del Caput, iaitu orang Spanyol. Sebab kalau berjaya ekspedisi kamu, saya nak dalam sejarah ditulis ini adalah pencapaian orang Spanyol, bukan orang Portugis. Orang Portugis. So dipendekkan cerita, dia orang melayarlah ke barat, bertolak daripada Sevilla itu. Akhirnya 1521 mereka sampai di Filipin, di Pulau Cebu. Sampai di Pulau Cebu, Raja Mactan masa itu minta supaya mereka tolong padamkan pemberontakan. Pemberontakan dibuat oleh si Lapu-Lapu, Datu Lapu-Lapu. Kamu padamkan pemberontakan dan kami akan setuju untuk mengizinkan kamu berniaga di sini. Jadi Fernão de Magalhães ini, Ferdinand Magellan pun, dia pergilah cari si Lapu-Lapu, jumpa dan dia berlawan. Dia mati dibunuh di Pulau Sim. Maknanya dia tak cukup pusingan. Dia tak cukup pusingan. Dia punya juru tunjuk arah ni, orang Melaka ni, masa itu dia nampak peluang untuk dia melarikan diri. Maka dia pun menyelamatkan diri, lari. Dan ada yang katakan dia tumpang satu kapal Siam yang berniaga di Cebu itu untuk balik ke Melaka. So he was the first to complete the cycle. Sebab dia pergi daripada barat, kemudian terus daripada Melaka pergi ke sebelah India dan sebagainya, sampai ke Europe, patah balik ke sebelah sana, sampai balik. Satu kapal saya daripada 5 tadi, akhirnya 1 year after that sampai balik ke ke Spanyol, dengan kalau tak salah saya 11 anak kapal. Daripada 200 lebih survive, 11 kapal itu namanya Victoria. Jadi orang putih tak boleh nak claim, kata Ferdinand Magellan, orang yang pertama, sebab dia tak complete. Sebab itu Straits Times of Singapore berani mengeluarkan statement ini. Kalau tak ada bukti, sudah pasti mereka tak berani mengeluarkan kenyataan ini.
itu di laut, di darat. Ya, orang kita, moyang kita menguasai gajah. Pembesar-pembesar kita naik gajah. Bentley lah tu. Gajah Bentley lah. Bukan setakat Mercedes je. Ya, Mercedes tu orang kali kuda lah. Tapi kenaikan yang paling popular ialah gajah. Dan gajah punya besar, gajah-gajah kita, terutamanya gajah perang yang dihasilkan terutamanya oleh Kedah. Kedah dulu adalah pengeksport gajah yang terkenal. Ada seorang, ada orang Kedah sini, ada seorang apa ni, pelatih gajah yang namanya Tok Mia. Orang Kedah panggil, pernah dengar. Kalau orang tu besar-besar, selalunya orang Kedah kata besar macam gajah Tok Mia. Terkenalnya Tok Mia ni di seluruh Kedah pada waktu itu kerana dia melatih gajah yang besar. Dan kita ekspor gajah itu, terutamanya gajah yang dilatih sebagai gajah perang. Satu gajah boleh naik 4-5 orang. Jom kita tengok. Ini gambar. Maknanya bila gambar, ini sudah ada kamera. Ini selepas kedatangan orang barat. Mereka bawa kamera dan ambil. Nak tunjukkan betapa orang kita dulu boleh menguasai gajah. Ini kenderaan di darat. Di laut kita menguasai kapal. Di darat kita mengenderai gajah. Ini lagi satu contoh, Nepera elephants. Dia sekali bergerak sekawan gitu. Ya. Dan tengok menyeberangi sungai. Alright. Ini satu squadron. Nah, bayangkan kalau kita pergi berperang, berperang dengan gajah macam ni. Ya. Nah, tengok berapa besarnya gajah. Kalau kuda, tempat duduk tu kita kata pelana kan, saddle, pelana. Gajah tempat duduk kita panggil apa? Pelana gajah, kita ada pelana gajah. Dalam istilahnya disebut rengga. Saya orang Kedah, di belakang kampung saya tu ada satu kampung namanya Pulau Kerengga. Dia dekat dengan Gunung Keriang. Orang panggil kata Pulau Kerengga, sebenarnya bila kita semak betul-betul, bukan Pulau Kerengga, dia sebenarnya Pulau Rengga. Kerana di situlah pusat buat rengga ni dulu. Jadi disebut Pulau Rengga, dia bukan pulau pun, tapi pulau di darat. Ya. Tempat menghasilkan rengga ni, tempat duduk di atas gajah. Ini kekuatan orang tua kita. Apabila mereka boleh melatih gajah, maka ditulislah kitabnya, manuskripnya. Macam mana nak menguasai gajah. Bila orang putih sampai, dia tengok, wah, orang Melayu ni dia boleh koman gajah. Suruh duduk, suruh belok. Maka dia ambil manuskrip ini dan dia romanize. Itu ada romanize. Dalam tulisan Rumi, dalam bahasa Inggeris. Kalau tuan-tuan pergi ke Kedah, cuba pergi ke Museum Padi. Museum Padi ni dekat rumah saya. Pergi ke Museum Padi tu, tengok di dinding tu, salah satu dinding dia tu, dia tulis bahasa Kerbau. Orang kita dulu, nenek moyang kita, ini saya masih ingat sebab arwah datuk saya dulu, dia ada 20 ekor kerbau, kerbau bajak. Memang ada bahasa dia. Nak suruh jalan umpamanya, saya ingat lagi, hai, hai, hai tu jalan. Cah, 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 putih, 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 putih. Kemudian ada nak belok kiri, nak belok kanan. So, kita boleh komand. Kita boleh komand binatang. Kita boleh communicate dengan binatang. Barangkali tuan-tuan kalau dari kampung pernah tengok kan dulu. Beruk naik pokok kelapa. Macam mana orang latih beruk. Suruh ambil kelapa, kelapa muda, kelapa tua. So the way kita latih tu, kita boleh bercakap. Jadi gajah pun sama. Itu kenderaan di darat. Moyang kita juga sudah pun menguasai senjata api.
disebut ilmu bedil. Bulan 11 nanti, 6 dan 7 hari bulan 11, museum yang saya sebut tadi itu di UPM, kami akan menganjurkan seminar senjata api, seminar ilmu bedil dan senjata api Melayu. Dan kita akan ada pembentangan senjata api lama ni, yeah. Dan sampailah evolusinya, sampailah ke senjata hari ini. Ini kerjasama Museum Warisan Melayu dengan Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia. Ya, kita dah menguasai ini. Jadi tak betul lah orang kata Melaka jatuh sebab orang Melaka masa itu hanya menggunakan lembing dan keris. Itu adalah merupakan kenyataan yang salah. Tuan-tuan tahu tak meriam yang paling besar di alam Melayu? Adalah meriam yang dibuat oleh kerajaan Patani. Dia boleh dismantle itu tiga bahagian. Dan meriam yang besar ni nama dia meriam Sri Patani. Dia ada tiga meriam itu. Meriam Sri Patani, meriam Sri Nara dan juga satu lagi Mahalela. Yang ini hari ini dirampas oleh kerajaan Thai, apabila kerajaan Thai ini mengalahkan Patani, dan kemudian mereka bawa ke Bangkok. Kalau tuan-tuan pergi ke istana Bangkok, di hadapan istana tu ada Kementerian Pertahanan dia, diletakkan meriam paling besar ni di hadapan Kementerian Pertahanan tu. The biggest cannon ever built, yeah, in the Malay world. Ini dalam cerita Queens of Langkasuka ditunjukkan bagaimana meriam besar itu menewaskan armada daripada Bangkok. Empat kali cubaan untuk menjatuhkan, untuk menewaskan Patani, tapi gagal kerana dibedil oleh meriam-meriam besar ini. Four attempts, yeah. Kalah. Lepas tu ada orang tanya macam mana akhirnya Patani boleh kalah juga. Patani kalah juga selepas itu apabila ada berlaku perebutan dalaman. Ini masalah kita orang Melayu, ya. Jadi kita khawatir apa yang berlaku dulu itu berulang. Apabila kita berpecah, ada yang nak berebut jadi ketua dan sebagainya, kerajaan yang hebat, meriam yang paling besar pun boleh kalah. Ini rentaka mulut naga, sudah pun digunakan sejak daripada abad ke-14 lagi. Kalau di Kedah tu meriam ekor lutung, yang hujung tu macam ekor lutung sebab diguna untuk diletak di dahan pokok ataupun di dinding kota ataupun di pelebas kapal. Meriam lela, orang dulu-dulu dia buat meriam ni, dia buat dengan tembaga. Ada juga yang dibuat besi, tapi banyak dengan tembaga. Pasal apa? Pasal tembaga kalau jatuh dalam laut pun dia tidak akan karat. Dia sebam saja, dia jadi hitam. Tapi masih boleh digunakan. Maknanya apa? Maknanya moyang kita kenal besi, kenal logam, metalurgi. Kalau dia tak tahu, kan? Macam mana dia nak tahu bahawa tembaga itu tak karat? Kalau dia tak ada knowledge. Dan kalau nak tahu desain Melayu itulah pucuk rebung. Kalau jumpa artifak yang ada pucuk rebung, sudah pasti ianya adalah merupakan ciptaan orang Melayu. Sebab that's the symbol of Melayu. Pucuk rebung tu kan kain plekat, kain batik kita kat belakang tu pucuk rebung. Songket kita pun desain belakang tu pucuk rebung. Ini bedil istingar. Orang Melayu dulu panggil bedil. Kemudian apabila datangnya Portugis, yang dia bawa punya tu, dia panggil espingarda. Jadi dari situ jadi istingar. Kemudian lagi datangnya daripada Spanyol, dia panggil snapong. Dari situ datangnya perkataan senapang. Tapi kalau nak dikirakan betul-betul, yang asal itu bedil. Sampai hari ini orang sebelah pantai timur, terutamanya Kelantan, dia kata bedil. Kan? Dia kata bedil. Dia kata Allah bedil pula. Bedil. Jadi istilah lama dia pakai. Bedil. Dan ini adalah merupakan matchlock.
matchlock sudah pun diguna sejak daripada kerajaan Melaka lagi. Maknanya we have this technology. Ini buatan orang Melayu. Orang Melayu ni dia bukan, kita ni bukan bangsa minimalis. Kita buat sesuatu, kita nak ada nilai estetika. Okey bagi cantik. Sampai kan senapang pun kita okey bagi cantik. Ini yang Malay Muscat abad ke-18, maknanya tahun 17 lebih. Yang ini ada di Museum Warisan Melayu. Satu laras ini saya beli balik daripada Netherlands. Ya, untuk dijadikan bukti. Ingat ya, seeing is believing. Ya, supaya generasi sekarang ni dia pergi tengok dan dia tahu memang hebat. Pasal kita boleh buat senjata ini, dan senjata yang kita buat dan pakai ini abad ke-18, abad ke-17 ini setanding dengan buatan Jerman. Siapa kata? Saya kata. Saya tak layak nak kata macam itu. Yang claim begitu adalah orang Portugis. Portugis sendiri apabila dia masuk ke Kota Melaka tu pada bulan Ogos 1511, apabila Kota Melaka tu jatuh, dia masuk. Dalam tulisan Alfonso de Albuquerque, dia kata ada 8,000 laras. Mereka ambil punggah 3,000, bawa masuk ke kapal mereka. Nampak? Saya lajukan. Ini pemuras. Dalam bahasa Inggeris, blunderbuss. Sampai hari ini, pemuras ini yang dikatakan the grandfather kepada shotgun. Ini adalah merupakan salah satu parafernalia alat kebesaran Kesultanan Brunei. Ini Brunei sampai hari ini. Ini yang digunakan oleh Nam Jahanam, Laksmana Damburi. Dipanggil Tarkul ataupun Terakul. Tarkul itu dalam bahasa Turki, orang Melayu panggil Terakul. Jadi kita menguasai ilmu ini. Moyang kita buat apa? Dia tulis manuskrip Kitab Ilmu Bedil abad ke-16, maknanya 15 lebih. Sudah ada. Yang ini, yang ini original copy ada di Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini tak sempat dibawa oleh penjajah. Kemudian bukan itu saja, ditulis mentera menembak abad ke-17, petua menembak. Nah, bukan mentera saja, ada petua lagi menembak abad ke-17. Dan dia bagi tahu sukatan bahan sendawa kalium nitrate, belerang dan arang untuk buat ubat bedil, dan kaitannya, sukatan itu menentukan berapa jauh peluru dia boleh pergi. Bayangkan betapa saintifiknya pemikiran moyang kita. Saya banyak cerita benda ni, terutamanya apabila saya dengar ramai pelajar Melayu, pelajar sekolah, tidak mahu ambil jurusan sains. Kalau tak mahu ambil sains, macam mana moyang kita menguasai sains? Ini sains. Belerang tu, sulfur tu, kalau tak tahu sains, macam mana nak buat? Benar tak? Saya kaji keris 10 tahun. Kemudian saya tulis buku tentang keris. Sebilah keris tu, bilah dia saja tu, campuran besi dia tu, itu kalau tak tahu sains bahan, material science, terutamanya sains logam, metallurgy, macam mana nak tahu takat lebur besi yang berbeza, kemudian nak campurkan, kemudian dia buat quenching. Dalam bahasa Inggeris disebut quenching, kita kata sepuh. Bakar 2000 degree kemudian sepuh. Orang tua-tua kita, dia sepuh air atau sepuh minyak atau sepuh batang pisang atau sepuh lumpur. Pernah dengar Salahuddin Al-Ayubi, Perang Salib, panglima perang Islam namanya Salahuddin Al-Ayubi. Ini orang Kurd. Hari ini tempat dia tu nama Kurdistan. Sebahagian berada di dalam Iraq, sebahagian berada di dalam Turki. Dia menguasai Jerusalem,
Palestin, mengalahkan tentera salib. Pedang dia tu, kalau dia libas ataupun dia tikam, boleh pierce through armor, baju besi tentera salib. Itu sebab dia orang ramai mati tikam dia tentera salib, tentera Salahuddin ni, tembus. Dia ingat baju besi dia kebal, tapi tikam tembus. 5-6 tahun lepas, pakar-pakar daripada Jerman, mereka dapat salah satu pedang yang digunakan oleh tentera Salahuddin, dan mereka kaji macam mana besi ini boleh jadi begitu kuat sehingga kan boleh pierce through armor tu kan. Dia kaji-kaji di bawah mikroskop, tak tahu berapa ribu kali kekuatan dia. Di mata tu, bilah tu, tersusun apa yang disebut sebagai carbon nanotubes. Carbon nanotubes tersusun yang terhasil akibat daripada proses sepuhan, quenching tadi. Kalau you ambil engineering, tahulah apa maksud quenching itu. Dan ada orang kata the same technique being used dalam penghasilan keris kita. Itu orang yang kaji lah, saya tak tahu. Tapi orang kata itu sebabnya kita punya keris pun dia boleh bertahan begitu. Nampak? Ishama Ahmad mengkaji kitab-kitab yang saya sebut tadi, ya, ilmu bedil, ketua penembak dan sebagainya, kemudian disatukan dan ditulis Rumi supaya generasi kemudian boleh baca. Di bawah tajuk Peluru Petunang, ya, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pergilah cari buku ni, baca. Jangan kata saya merapu meraban, memang ada buktinya. Saya tak cakap merapu, sekejap lagi ya. Sebab nak habis kan. Saya boleh cerita ni sampai pagi esok, banyak benda pembuktian itu. Ini catatan Alfonso de Albuquerque. Dia menulis dalam bahasa Portugis lah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Dia kata apabila mereka pijak saja pantai di Melaka tu, dia kata some Muslims who were taking refuge in the town some distance away began sniping at the Portuguese with muskets. Ini untuk membuktikan bahawa orang Melaka masa itu sudah ada musket, the Malay musket tadi, the Malakan musket. Sniper, dia kata tu sniper, sniping. Sniper Melaka tu dah tembak dah. Salah seorang yang kena tembak ialah Antonio de Abreu. Kena tembak dengan sniper tu, kena dekat dia punya rahang sampai rahang dia rosak. Ini bukan catatan orang Melaka, bukan catatan orang Batu Berendam, bukan catatan orang Batang Melaka. Ini catatan Portugis. Kekayaan Melaka tak payah ceritalah. Ini dia sendiri tulis betapa kayanya. Sebab tu dia kata rampasan di Melaka adalah rampasan Portugis yang terbesar berbanding dengan lain-lain tempat di Afrika dan juga di India. Nak tunjuk betapa kayanya kerajaan Melaka. Itu yang ditinggalkan. Sultan dah bawa berundur lagi banyak daripada itu, dia kata. Itu cerita lain lah. Ini seorang daripada pahlawan Melaka, orang-orang Melayu dulu. Kalau nak pergi berperang, dia bukan bawa satu senjata saja, beberapa senjata. Ini Aceh, nampak? Dia ada pemuras, kemudian dia ada pedang, dia ada lembing panjang, dia ada dia punya apa ni, rencong. Orang Aceh ni kebanyakannya pakai rencong, hanya pembesar yang pakai keris. Dia pakai bell bottom juga mesti. Orang Aceh tu pakai bell bottom. Ini catatan daripada Thomas Newbold. Ini seorang pegawai British yang bekerja di, yang berada di Melaka, di dalam tulisan yang bertajuk Political and Statistical Account of the British Settlements in the Straits of Malacca. Dia kata apa? Tidaklah menghairankan andai dapat melihat pendekar Melayu lengkap bertanjak dan berbusana Melayu bersama keris dan senjata api seperti istinga.
kita nak tolak andaian yang salah yang mengatakan bahawa orang Melayu hanya tahu keris dan lembing. Istinggah pun tak ada. Ya. Saya laju kan? Ha, ini contohlah. Ya. Ha. Ini yang dimiliki oleh raja-raja Melayu dulu. Ya. Ini catatan orang putih lagi. Sebab masa nak cukup, jadi saya pun tulis. Ini peperangan Melayu. Saya senaraikan. Ini peperangan-peperangan Melayu. Sebab kita ni bangsa berperang. Bagi tahu anak cucu kita bahawa kita ni bangsa berperang. Bila orang datang untuk menyerang kita, nenek moyang kita tidak duduk diam. Orang barat datang sebab 3G. Bukan 3G telefon tu. 3G. God, Gold, Glory. Sebab itu yang datang itu dibawa padri. Untuk apa? Untuk convert kita masuk Kristian. Apa nenek moyang kita buat? Nenek moyang kita bangun menggadai nyawa. Sebab itu kalau kita lihat dulu dalam perjuangan, di depan itu adalah ulama. Di depan adalah ulama. Syekh Samad Falimbani umpamanya, syahid dia di Hatnyai dalam peperangan menentang Siam dan juga pakatan Siam dengan British. Syekh Samad Falimbani, anak kepada Mufti Kedah, syahid dalam perang musuh bisik di Hatnyai. Kepalanya dipenggal, badannya ditanam di Bantrang, dalam kebun getah di Bantrang itu. Kepalanya dibawa kepada King Rama di Bangkok sampai hari ini. Kepalanya di Bangkok, badannya di Hatnyai. Itu seorang ulama. Tuan Guru Haji Hasan bin Panglima Munas, siapa ni? Tok Janggut. Kita kenal dia sebagai Tok Janggut. Tapi sebenarnya dia adalah Tuan Guru yang balik daripada Mekah, mengaji di Mekah. Jadi yang di depan ini semuanya adalah merupakan orang agama. Pasal apa? Pasal tak mau cucu cicit keturunannya murtad. Pengorbanan yang paling besar tau, oleh ulama tu, Tok Guru. Kalau tidak, kita ni barangkali tak tahu apa agama kita. Sebab tu tak dipisahkan antara perjuangan dengan agama. Jadi saya lajukanlah. Begitu banyak berperang, 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 tak habis-habis berperang, berperang, berperang. Setiap satu tu kalau nak cerita 2 jam tak habis. Dol Said umpamanya, perang Naning 1831, 1832, 1831 perang Naning pertama. British terkejut sebab mereka ditewaskan oleh Dol Said. Perang Naning. Dalam sejarah British tertulis bahawa Datuk Naning, Dol Said lah tu, dan orang-orangnya, tenteranya mengalahkan British di Naning itu. Itu adalah merupakan the first defeat, kekalahan pertama British di luar Eropah. Sebab itu Queen Elizabeth yang mati waktu ni, Queen Elizabeth apabila dia melawat ke Melaya masa itu, dia turun kapal terbang saja, diperkenalkanlah kepada beberapa orang datuk-datuk pengusaha-pengusaha Melayu, salah seorangnya Datuk Naning. Bila disebut Datuk Naning saja, dia terkejut. So dia kata, ha, Datuk Naning. Sebab dia tahu dalam sejarah dia the first defeat yang British suffer adalah di Naning 1831. 1832 perang Naning yang kedua, kalah Dol Said. Pasal apa? Sebab rembau belot. Ini kita belot ni sepanjang zaman, sampai ke hari ini pun ada belot. Nak buat surau pun ada orang Melayu belot juga kan. Itu masalah. Okay. Saya nak tunjuk ni last sebelum saya berhenti. Ni apa ni? Siapa pernah tengok?
apa ni? Dalam bahasa Inggeris disebut fire piston. Orang putih tiru ni, kemudian dia register pattern tu. Amerika dia register pattern di bawah nama fire piston. Orang kita panggil gobek api. Ya. Yeah. Gobek api. Bila kita guna gobek api ni, catatan orang putih sendiri mengatakan bahawa gobek api sudah digunakan di Southeast Asia, terutamanya kawasan Austronesia. Kita ni Melayu Polinesia, Austronesia lah. Polinesia ni sejak daripada abad ke 16. Saya ada satu yang saya ambil daripada arwah datuk saya. Yang ini gambar dia ni. Ini daripada datuk saya. Saya simpan. Sebab gobek api ni digunakan untuk membuat api. Ya. Kita letakkan apa ni? Dia macam kapas itu, kita letak di hujung tu. Kemudian kita masuk, kita mampatkan, kita tarik, dia dah berbara dah. Kemudian kita tiup, dia terbakar jadi api. Ini gambar. Saya nak ambil daripada apa yang orang putih tulis, ya. Saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Fire pistons were invented by Southeast Asian. Macam saya sebut tadi. Dibuat di Southeast Asia, orang Melayu, kawasan Melayu. Dia kata, the Southeast Asian fire piston inspired Rudolf Diesel in his creation of the diesel engine at around 1892. Kuasa mampatan, internal combustion, yang kemudiannya memberi inspirasi kepada Rudolf Diesel ini untuk menghasilkan engine diesel. Diesel ini, Rudolf Diesel ini, was a student of the inventor Carl von Linde. Dan Carl von Linde ini, dia datang ke Pulau Pinang, Penang. Dia tengok orang Melayu duk guna tu, dia beli. Bila balik sana, dalam salah satu kuliah dia, dia nak isap rokok. Dan dia gunakan ini, kemudian dia cucuk rokok. Salah seorang student dia, Diesel tu, dia tengok. Dan dia study, dia kata benda apa ni, benda ni lah, kata Lin, kata inilah benda dia beli di Pulau Pinang, di Penang, orang sana guna untuk buat api, hidupkan api menggunakan teknologi internal combustion. Itu physics. Sebab itu bagi tahu anak-anak kita, belajar sains. Ini 10,000 tak mau pergi ambil exam. Sebahagian besar nak jadi influencer, ambil sains tak mau. Nenek moyang kita telah letakkan satu standard yang tinggi. Now, sekurang-kurangnya kalau kita tak sama pun, kalau tak dapat atasi pun, at least sama dengan apa yang diasaskan oleh nenek moyang kita. Tak percaya? Ni, ambil reference ni. Saya letakkan reference sekali. Kalau tak percaya lagi lah. Sebab ada orang dispute, terutamanya orang-orang yang orang putih dan juga tali barut dia lah. Dia kata mengarut je tu. Mengarut lah ni dia. Pergilah baca sendiri. Nak kena berhenti lah kot. Mengurusi. Nak kena berhenti lah kot. Saya sekarang sampai subuh ni lah. Ini dah insya' ni. Ada banyak lagi. Cuma saya nak sebut di sini. Nah. Okay. Ini rumah-rumah Melayu. Ini istana-istana yang dibuat menggunakan teknologi Melayu. Bukan itu saja, pantun pun kita tuan-tuan tahu pantun, ya. Pantun ini adalah merupakan kemahiran berfikir aras tinggi. Nampak macam simple. Tak ada bangsa dalam dunia ni yang boleh create pantun tau, kecuali bangsa Melayu. Siapa yang paling suka pantun kita? Orang Perancis. Bahasa Perancis itu antara bahasa-bahasa Eropah yang dianggap paling tinggi, dia punya sastra. Orang Perancis, linguis dia, kagum dengan pantun orang Melayu. Sampaikan di, ini boleh tengok, boleh surf dalam Google kalau tak percaya. Association Française de Pantun. Ditubuhkan satu persatuan, Persatuan Pantun Perancis. Sebab dia sangat-sangat terkejut. Macam mana bahasa Melayu boleh berpantun? Dia translate pantun kita dalam bahasa Perancis. Pantun kita, kalau tidak kerana bintang masakan bulan naik setinggi, kalau tidak kerana abang masakan saya datang kemari. Dia translate dalam bahasa dia. Kita pula tak reti pantun. Salah faham pantun. Kan?
Ada satu pantun ni saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau roboh Kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba serahkan. Pantun apa tu? Tanya budak-budak muda ni, dia kata, "Oh, itu pantun romantik, pantun kasih sayang." Bukan. Itu pantun perang. Apabila Kota Melaka jatuh, antara yang datang menyerang Portugis di Kota Melaka itu adalah orang Jawa. Demak, Sultan Demak. Itu sebab mereka berpantun itu. Kalau roboh Kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata nak pergi perang, badan dan nyawa hamba serahkan. Pantun perang. Bukan main semangat. Orang sekarang kata pantun romantik pula dah. Ada satu lagu M. Bakri. M. Bakri nyanyi lagu tu tahun 65, Sumbangsih. Cuba dengar, nanti balik rumah dengar YouTube. Oh, Sumbangsih. Orang kita sekarang ni, budak-budak kita kata, oh romantik lah lagu M. Bakri. Sebenarnya lagu itu adalah merupakan lagu sedih, menyesali perpisahan yang menjatuhkan orang Melayu di Singapura. Terpisah Melayu Singapura dengan Melayu Malaysia kerana tahun 65 adalah tahun berpisahnya Singapura daripada Malaysia. Tahun 63 mereka join, tahun 65 mereka berpisah dan orang Melayu sana putus dengan kita. Salah faham, mengurusi. Sama lah dengan yang ini. Jadi ada seorang pakar pantun daripada Perancis datang study pantun di UKM dan kemudian di Dewan Bahasa dan Pustaka. Nama dia François Rémy Daly dan dia menulis sebuah buku yang bertajuk Alam Pantun Melayu, Studies on the Malay Pantun. Pantun pun orang putih tak boleh buat, ditiru kita. Jadi ini sebagai penutup, ayolah tuan-tuan dan puan-puan, kita bina jiwa merdeka supaya di mulut dan di hati sama. Di mulut tuan, di hati juga tuan. Kenali diri sendiri melalui komunikasi warisan. Panjang lagi nak cerita tapi masa dah cukup. Saya nak berhenti di sinilah. Saya serah balik kepada pengerusi.